Masih bersama kami di Kompas Petang, saya Niluh Puspa. Saudara Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membenarkan ada pembahasan secara internal mengenai peran Presiden Jokowi dalam pemerintahan baru nanti. Doli bilang pembahasan mengenai peran Presiden Jokowi dilakukan secara internal antar parpol pengusung Prabowo Gibran. Doli menambahkan pembahasan soal peran Jokowi dalam parpol Koalisi Indonesia Maju adalah hal yang penting untuk menjaga stabilitas politik dan menjamin terlaksananya program-program Prabowo Gibran. Ya sebenarnya mungkin ya yang disampaikan oleh saudara Grace Natali itu memang ada pembicaraan ya di secara lepas di pimpinan Koalisi Indonesia Maju tentang peran Pak Jokowi. Dari visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan cukup banyak ya. Jadi artinya memang dibutuhkan energi yang cukup besar menjelaskan program-program itu. Kalau misalnya kerjasama politik yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju selama pencalonan capres dan cawapres ini bisa dirawat dengan baik, ya, misalnya dipertahankan sampai di parlemen, kemudian juga solid di pemerintahan. Nah ini kan juga bisa menimbulkan atau diharapkan bisa menciptakan situasi stabilitas politik yang cukup baik. Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menilai narasi menjadikan Jokowi sebagai ketua koalisi masih jauh. Hal itu menurut Budi baru akan menjadi pertimbangan politik dalam 7 bulan ke depan. Budi memastikan Presiden belum memberikan tanggapan mengenai wacana dirinya menjadi ketua koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Yang namanya aspirasi, yang namanya pendapat, untuk hal-hal tertentu seperti tadi Presiden, biar nggak apa-apa dinamika aja. Gitu. Presiden sendiri tanggapannya gimana? Biar tunggu aja lihat perkembangan, ini kan masih tunggu KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu, itu kan pertimbangan-pertimbangan atau langkah-langkah politik 7 bulan ke depan, ini masih lama loh. Ini masih 7 bulan loh, kalian ini terlalu nafsu kayaknya. Ini masih 7 bulan ke depan, ini masih banyak hal yang bisa kita kerjakan.